Kisa, ini sampean barusan sudah banyak bercerita kepada saya kalau kegiatannya sampean itu sehari-hari seperti ini, terus punya anak 4, tapi anaknya sudah tinggal di luar kota semua. Mau pulang cuman nunggu 1 tahun sekali. Berarti Mbah ini memang benar-benar apa ya, walaupun anak masih merasa kesepian, cuman kumpul sama cucu gitu. Masya Allah, Mbak saya juga mendengar ceritanya Mbak Wagisa ini merinding ya. Terus selama hidupnya mulai dulu sampai sekarang ya pengen ngerasakan sama dengan orang lain masih belum keturutan. Bahkan ketika Mbak menunjukkan banyak kalau tidur di mana, ternyata tidurnya di kursi yang sangat kecil ini, Masya Allah. Saya aja duduk ini gimana, merasa tidak enak, apalagi tidur, gimana nyenyaknya gitu, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Mbaknya, mudah-mudahan bahwa kisah diberikan kesabaran. Amin. Siapa tahu besok dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bahwa kisah diberi sabar, kuncinya orang hidup itu kuncinya satu, cuma sabar. Nanti kalau sabar semuanya insya Allah akan apa berjalan dengan sendirinya ya Mbak. Terus ini Mbah, bahwa kisah ini ada sesuatu yang ingin saya berikan ke sampean. Nggih. Ini bahwa kisah ini ya mungkin ini sahabat buat tambah-tambah apa jualan, tambah modal. Nggih, mohon maaf walaupun tidak banyak. Nggih. Tidak banyak. Matur nuwun, Pak. Nggih. Mohon maaf tapi ya cuma inilah kemampuan saya bahwa kisah saya bawa dari kantor Muncar TV. Kebetulan dari Muncar TV memang selalu mengadakan acara yang namanya Tali Kasih. Kita mendatangi para fukara dan masakin, janda-janda tua, anak yatim, kita berikan bingkisan seperti ini. Dan alhamdulillah saya hari ini hari Jumat, pas Jumat manis, datang ke Mbawa Kisah membawa ini. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bahwa kisah mohon doanya kepada kita semua termasuk Muncar TV, mudah-mudahan diberikan keberkahan gitu. Nggih. Bawa kisah ini sampean terima. Kula terima nggih Pak nggih, sing kuasa sing bales nggih Pak nggih. Kula sing terima. Nggih. Bawa kisah gimana perasaannya dikasih kayak gini bawa kisah? Ngelonco Pak. Perasaannya ini kalau dikasih ini seneng. Seneng nggih. Ngelonco pikiran di saya diberiin orang-orang itu. Sering ya kan beri-beri orang gitu. Saya belum tahu. Uang pernah. Enggak pernah dikasih. Enggak. Sumbangan-sumbangan. Sumbangan enggak. Enggak pernah. Enggak. Ya Allah. Padahal bahwa kisah ini termasuk bagian dari orang yang memang betul-betul layak mendapatkan bantuan gitu, Bang. Tapi enggak apa-apalah. Nggih. Enggak apa, siapa tahu nanti memang Allah menyediakan rezeki yang lain kepada Mbak Wagisa. Nggih. Amin. Terus ini Mbak Wagisa, karena Mbak Wagisa tadi kan di sini Mbak Wagisa sholatnya kan di musola. Nah, kebetulan saya bawa mukena sama apa namanya ini, sama sajadah ini. Sampean ambil. Amin. Terima kasih ya. Nanti kalau pas waktu sholat bawa kisah ya minta sama Allah, nggih, minta sama Allah, ya Allah saya minta rezeki yang banyak. Amin. Yang halal, yang barokah. Kalau Allah memberikan rezeki kepada bawa kisah, nggih, dibuat ibadah, nggih. Dibuat ibadah, siapa tahu nanti langsung banyak, siapa tahu nanti bisa umroh. Amin. Masya Allah. Amin. Pengen nggih, pengen umroh, siapa tahu, siapa tahu berkatnya Mbak Wagisa doa pas waktu sholat doanya dikabul. Wah,
bisa umroh, dia sembarang. Amin. Kehidupannya dirubah sama Allah. Nggih. Yang penting hubungannya sama Allah juga dirubah lebih baik. Insya Allah nanti semua apa yang diminta bawa kisah sama Allah akan dikabul, Mbak. Terus ini bawa kisah sudah makan ini? Sudah. 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 Kebetulan ini saya bawa nasi, ya. Ya, kalau bawa kisah sudah makan, nanti dimakan sama sama cucunya, Ge. Nah, nih. Terima kasih ya, Pak ya. Oke. Terus ini sedikit ada dari Muncar TV, Ge. Ya, siapa tahu bisa apa nambah-nambah buat apa namanya belanja, modal ya. Buat buat belanja, Ge. Kadang-kadang beli kerupuk, beli apa gitu, Ge. Ini yang terakhir dari Muncar TV, nggih. Ya, diterima, nggih. Diterima mudah-mudahan. Terima berkat. Kasih ya, Pak ya. Ya, ya sama-sama bawa kisah. Nisa, inilah kehidupan bawa kisah. Saya pun ketika melihat apa mendengar cerita daripada bawa kisah ini, saya juga tidak kuat, ingin nangis gitu. Ternyata bahwa kisah ini ingin kehidupan yang layak, yang sama dengan orang lain. Tapi bagaimana lagi ke Allah sudah memberikan takdirnya kepada bahwa kisah seperti ini. Tapi alhamdulillah, masya Allah, bahwa kisah ini walaupun kehidupannya seperti ini, beliau ini golongan orang-orang yang memang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya kehidupannya seperti ini, beliau ini tidak pernah mengeluh. Tapi yang namanya manusia itu permohonan-permohonan kepada Allah mungkin beliau ini tidak pernah dilupakan seperti itu. Oke, Mbak, oke. Mbah, mohon maaf mungkin kedatangan saya mulai dari tadi sampai sekarang banyak ngomong, pas ganggu bawa kisah waktu tidur. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin. Saya minta maaf, Pak. Astagfirullahaladzim. Beliau nangis mungkin terharu dengan kedatangan kami dari Muncar TV, karena beliau ini tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali, dan alhamdulillah sekarang dapat bantuan dari Muncar TV walaupun tidak banyak, karena ini adalah merupakan sebuah acara program dari kami, yaitu Tali Kasih dari Muncar TV. Mbah, mungkin saya tidak bisa lama-lama di sini karena saya juga tidak tega melihat bawa kisah nangis terus. Jadi saya mohon pamit, mohon undur diri. Jadi saya mohon maaf kalau saya punya salah kepada bawa kisah. Mungkin dari ucapan saya ke bawa kisah ada kesalahan. Saya mohon maaf, nggih, Mbah. Kula sami-sami, kula nedhi maaf sing jenengan pun kula situlung ngeter iki matur nuwun jastu, Pak. Nggih. Baik, pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi perbincangan percakapan saya dengan Ibu Wakisa, dan alhamdulillah semua apa yang kami bawa dari Muncar TV sudah kami sampaikan kepada Mbak Wakisa, dan beliau sangat senang sekali, bahkan sampai terharu, sampai nangis dengan kedatangan kami. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Misa, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbah, mohon pamit dulu.